Ratusan good people di Surabaya dan Madura, Jawa Timur menggelar kopi darat. Berbagai kegiatan seru mengisi acara. Dan yang paling utama, mereka berkesempatan berinteraksi langsung dengan produser dan presenter Beritanet. Saya pengen sisa hidup saya manfaatkan ke yang lebih bermanfaat ke yang lain gitu. Yap, usia bukan halangan untuk bisa berkreasi. Jargon ini tepat disematkan bagi Ruri Nurwanti, nenek empat cucu asal Surabaya, Jawa Timur. Di usianya yang telah menginjak setengah abad, tak menyurutkan semangatnya untuk bergabung menjadi anggota komunitas Net Good People. Walau berdomisili di Kediri yang berjarak 128 km dari Surabaya, ia tetap hadir dalam kopi darat Net Good People Minggu sore. Selain Ruri, ratusan anggota komunitas Net Good People juga hadir. Kopi darat diisi dengan berbagai acara seru. Tak hanya di Surabaya, kopi darat anggota Net Good People juga dihelat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Selain bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan ratusan anggota komunitas, peserta juga berkesempatan berinteraksi dengan produser dan presenter Beritanet, Anjana Demira. Kegiatan seperti ini diyakini akan membawa banyak manfaat bagi stasiun televisi Net dan komunitas pencintanya. Seperti punya benefit atau manfaat yang sama, gitu. Yaitu mereka bisa memanfaatkan insight-insight yang diberikan oleh Net. Kami berusaha akan merangkul dari daerah-daerah jika kami mengadakan event di kota tersebut. Selain di Jawa Timur, kegiatan serupa juga telah dan akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Tujuannya untuk membangun komunitas pencinta Net di seluruh tanah air. Sony Misdananto, Didik Setiabudi melaporkan untuk Net.